Belum tahu juga mau berangkat ke Kuala Lumpur, Mama udah beli oleh-oleh itu buat Ica. Ya kan Mama kangen sama dia, ya nggak apa-apa lah beli oleh-oleh dulu. Pak, nanti Mama kasih tahu Adit ya. Kita mau ke sana kan? Iya, iya. Tapi kita jangan buru-buru berangkat ke sana. Papa kan harus menyelesaikan bisnis Papa dengan Rexy sebelum kita berangkat ke Kuala Lumpur. Ya cepetlah diselesain, Pak. Ya, dalam bisnis hal ini biasa, Rexy. Saya pahami itu. Kalau kamu butuh dana, saya masih ada sedikit tabungan, tapi nggak apa-apa, bisa dipakai. Aku rasa untuk saat ini masih belum butuh sih. Ya sudahlah kalau begitu, kita sambung lagi di telepon. Ya. Oke. Nurdin! Nurdin, kau nak lagi mana tu Nurdin? Eh, Pak Agus. Apa khabar? Sihat? Berapa lama lagi kau nak tangguh? Minta maaflah Pak Agus. Saya belum boleh bayar lagi tapi saya janji Pak Agus, saya mesti akan bayar punya. Kau janji dengan aku dari bulan ke bulan sampai sekarang. Habuk pun tak ada. Masalahnya Pak Agus, saya kena tipu. Itu bukan masalah aku. Yang kau pergi join skim cepat kaya Haji Dolah tu kenapa? Aku cuma nak duit aku. Baiklah Pak Agus. Bagi saya masa. Saya janji saya akan bayar tapi kalau tak dapat juga Pak Agus ambillah rumah ni. Aku bagi masa dekat kau 2 minggu dari sekarang. Ya. Kalau tidak, rumah ni milik aku.